Balik lagi bersama saya di Game Soulen. Kali ini seperti biasa karena udah ada event baru, gue pengen ngebahas event-eventnya. Nah, sekarang kita udah kedatangan banyak event ya. Ini di sini pertama ada event Fasci Covenant sama event Master Force dan ada event Hidden Weapon ya. Jadi yang pertama gue mau bahas dari event ini dulu deh, dari Fasci Covenant ini. Nah, ini apa aja bang yang worth it buat ditukerin ya? Yang pertama dari free packnya dulu nih. Di sini kalau kalian butuh diamond bisa ambil dari sini nih, lumayan tuh. Gua ambil diamond deh ya, butuh banget diamond ya. Oke, terus yang selanjutnya ada di diamond purchase. Nah, ini apa aja bang yang worth it buat diambil? Tapi balik lagi ya, ini sesuai kebutuhan kalian. Kalau kalian mau ngambil di sini, jadi kalian bisa ikutin gua atau kalian punya upgradean sendiri gitu yang pengen di upgrade. Jadi kalau gua sih kayak gini ya, jadi tinggal gua ambil aja. Kalau gua kayak gini ya, alasannya ya karena gua butuh buat di upgrade. Kalau pet ini kenapa worth it? Dia tuh sekali upgrade nambah BP-nya tuh gede banget ya. Kalau kalian dikit lagi bisa di-upgrade. Tapi kalau kalian butuh shardnya masih banyak, kalian bisa ngambil ini Divine Tool atau pet. Kalau gue sih pet ambil lah ya. Terus di sini gue ngambil Spirit Source karena yang lainnya itu gampang didapat ya. Ini kalian antara Spirit Source atau ini ya, atau Immortal Herb Essence. Jadi antara dua ini. Kalau kalian mau ngambil ya. Kalau gue ngambil Spirit Source. Langsung aja kita beli. Ini 2023 pack ya. Nah, terus di 6666. Nah, ini gua ngambilnya Spirit Avatar Advancement Stone ya. Nah, ini kalian kalau mau ngambil selain Spirit Avatar, kalian bisa ngambil Immortal Herb. Atau kalian bisa ngambil ini. Tapi saran dari gua sih mending Immortal Herb atau ini juga boleh, cuman kalau dibandingin item Immortal Herb masih langkaan Immortal Herb sih. Kalau gua enggak ngambil Immortal Herb, gua ngambilnya Spirit Avatar Advancement ya. Pokoknya kalian cari item yang sekiranya kalian bisa langsung upgrade aja, biar kalian langsung nambah BP kayak gitu. Terus selanjutnya gue ngambil pet di sini, karena sekarang pet SP itu banyak banget butuh bahan, jadi gue ngambil pet di sini ya. Kita langsung ambil aja 6666 pack. Nah, terus yang terakhir 8800 ya. Di sini gue ngambilnya Element Stone seperti biasa. Kalau ini kalian kalau mau ngambil bisa ngambil ini. Ini tuh buat nukerin Hidden Weapon SP. Cuman syaratnya kalian harus udah ada shard Hidden Weapon yang SSS. Kalau kalian nggak ada shardnya, sama aja bohong cuy. Nih ya, mana sih tempat nukerinnya itu di sini? Mana ya? Nah, di sini nih. Tempat nukerin di sini. Nah, ini kalian harus ada shardnya cuy, Hidden Weapon SSS. Kalau nggak ada, percuma kalian nggak bisa nuker Hidden Weapon SP. Jadi gitu, pikirkan dulu sebelum kalian ambil. Kalian ada gak nih shard yang SSS? Kalau nggak ada, mendingan di skip cuy. Jadi kalau nggak ada, kalian bisa ambil Element Stone atau enggak Soulbone. Kalau hero gue nggak terlalu nyaranin. Hero SP ini, hero tuh sekarang udah lumayan gampang dapetnya cuy. Sumpah. Kalian bisa lihat aja di monthly shop aja udah ada Tang San ya. Mungkin di next monthly udah ada Mahunjun gitu kan. Jadi hero itu bakal kemakan zaman. Gue nggak nyaranin buat ngambil hero. Jadi kalian antara ngambil Element Stone atau ngambil Soulbone. Kalau Soulbone gue mendingan ngambil di Master Forge ya, karena sekarang ada Master Forge. Element Stone ini tidak ada di Master Forge cuy. Yang terakhir gue ngambil Advanced Physical Training ya. Nih. Jadi itu aja yang gue ambil. Kalian bisa ikutin bisa enggak, bebas, tergantung upgradean kalian. Intinya gue enggak nyaranin ngambil hero. Kalian kalau ngambil hero terus nambahnya dikit, jangan salahin gue ya. Soalnya nambah BP-nya dikit banget cuy. Jadi langsung kita claim aja. Oke, udah gue beli ya. Udah gue beli semua. Clear ya. Oh, ini juga ada misi. Ada misinya nih. Sorry. Kalian pakai asisten show juga udah selesai nih misinya. Intinya kayak gitu ya. Oh, ini beli doang. Ini gue belum beli stamina nih BTW nih ya. Persiapan buat Master Forge. Oke, ini give stamina. Udah ya. Sekarang gue pengen lanjut ke event selanjutnya yaitu Master Forge. Nah, di sini Master Forge kita claim dulu login freebies. Nah, ini ada top up-nya juga nih. Kalian kalau mau top up silakan, yaitu sebesar $15. Kalian bisa dapat palu tempa yang 100%. Jadi itu lebih worth it. Nah, di benefitnya kita bahas di benefit dulu. Di sini gua ada 20 karena di bulan lalu gua nyisain. Nah, ini BTW yang belum tahu, ini bisa disimpan sampai next event ya, yang Ice Core Iron Source. Jadi kalian kalau mau nyimpen, ya udah simpen aja. Jadi yang worth it itu yang pertama ada Hidden Weapon karena dapat yang SP dan ada banyak gitu kan. Terus kalian wajib ambil ini. Ini wajib banget ya, Spirit Avatar itu wajib karena butuh banget. Kalian talent-talent Spirit Avatar itu butuh banget karena buat nambahin efek skill hero kalian ya, atau soul master kalian. Dua ini wajib. Yang terakhir kalian wajib ngambil ini, Immortal Herb SS Plus, karena dapat 650. Sekarang gue mau ngambil Spirit Avatar dulu ya, karena tadi gue udah ngambil. Gue pengen coba upgrade Spirit Avatar gue. Kita ambil dulu. Nah, ini ya udah gue ambil Spirit Avatar. Time Limited Exchange ya. Kita coba cek apa yang worth it sih bang. Di sini udah pasti yang worth it itu kalian ambil Soulbone. Soulbone SP itu udah paling worth it. Phoenix Divine Blood, dua itu worth it ya. Soulbone, Phoenix Divine Blood, udah. Sama hero ya, hero juga worth it. Kalau kalian misalnya butuh hero ini,
Shion Renshu kan banyak tuh yang ketinggalan event-event hero. Nah, itu kalian bisa ngambil hero ya di sini. Worth it juga ngambil hero. Soalnya di sini kan pilihannya cuma 3 yang bagus ya. Antara Soulbound, Pensy Ivan Blood sama hero doang sih yang bagus di sini. Kalau Soulforce gua nggak nyaranin karena dia ada event tersendiri ya yang kemarin event Palestra Surhan. Jadi gua nggak nyaranin Soulforce. Yang gua saranin antara 3 itu doang ya, Soulbound. Tapi kalian usahain prioritasin di Soulbound dulu aja. Ini Soulbound SP penting banget cuy. Ya, kita bahas event satu lagi yaitu event Hidden Weapon. Ini Hidden Weaponnya nanti gue bakal review karena gue udah pasti beli ya. Pokoknya sekarang gue tuh top up cuman di event Master Forge sama event Hero. Dua event itu doang. Itu udah worth it banget kalau kalian mau ngeboost BP ya. Nah di sini kayu nih ya. Ini kan ada kayu nih. Prioritasin buat tukerin ini dulu cuy. Jangan langsung buat tempat-tempat dulu. Sabar ya. Kalian nukerin ini dulu. Hidden Weapon. Soalnya beberapa kali gue nge-review akun viewers. Nah itu dia nggak ngambil ini dulu cuy. Kalian usahain nukerin Peerless Yama ini dulu. Baru kalian nempa-nempa boleh tuh. Nempa-nempa ya. Prioritasin Hidden Weapon baru dulu. Yang pertama kita beli dulu di Hidden Weapon Exchange. Di sini ada Peerless Yama. Harganya 4.000 ya. Terus selanjutnya kalian ngambil ini. Hidden Weapon SP. Terus kita slide lagi. Kita ngambil kunci Hidden Weapon. Udah, gue ngambil 3 ini doang di event Hidden Weapon. Total di event ini gue habis sekitar 19.000, 20.000 lebih ya. Di event ini 21.000 kalau gue nggak salah hitung ya. Jadi kalian jangan berlebihan nge-spend diamond ya. Udah, kalau udah beli yang tadi gue beli, udah stop ya. Jangan diambil lagi yang lain. Nah terus di event Hidden Weapon kan ada gacha tuh. Seperti yang gue kasih tahu waktu itu. Jadi kalian nggak worth it buat gacha pakai diamond. Ini misalnya kayak gue, kunci cuma 150, ya udah nggak usah gacha. Karena minimal gacha di sini paling bagus yaitu 20 kali. Jadi kalian kalau udah bisa gacha 20 kali atau kalian punya kunci 200 baru kalian boleh gacha cuy. Oke, kalau kayak gua gini mendingan di skip aja. Itu aja yang gua kasih tahu buat event-eventnya. Semoga dapat membantu. Sekarang gua pengen coba buat upgrade-upgrade sesuai yang gua kasih tahu. Tadi gua kenapa ngambil Spirit Avatar ya? Karena buat upgrade di lane pertama. Ini kenapa penting Spirit Avatar? Kalian bisa lihat aja tuh ya. Kalian kalau maksimal Spirit Avatar itu nambahin All Attack sama HP plus 360% ya. Karena di sini statusnya persen itu pasti nambahin BP-nya gede banget cuy. Ini BP gue dari segini kita coba cek nambahnya berapa? Nambah 8,9 BN ya. Tuh, nambah 8,9 BN. Itu instan nambahin BP. Oke, ini kita naikin aja. Nambahin 9 BN cuy. Kacau ya. Nambah 9,4 BN. Sama tadi kenapa gue ngambil Element Stone? Karena ya worth it juga. Worth it banget cuy ya. Kita naikin di sini tuh, nambah berapa BN cuy? Nambah 5 BN, udah nambah 14 BN dari item yang tadi gua ambil. Makanya kalian kalau mau ngambil, antara kalian bisa upgrade item yang kalian ambil atau ya item yang bisa nambahin langsung BP banyak kayak Element Stone, itu udah pasti kalian bisa upgrade cuy. Entah kalian upgrade di hero, entah kalian upgrade di attack of veteran, pasti langsung nambah BP. Kita lanjut aja, kita lanjut upgrade Spirit Sword. Tadi kan gue ngambil Spirit Sword tuh. Worth it gak sih bang? Ini udah maksimal. Bentar. Aduh, nambah 500M ya. Gak apa-apa deh. Ini gue naikin team attack. Team attack dulu ya. Naikin lagi. Oke, nambah 1,2 BN lagi ya. Nah itu ya. Maksud gue tuh item-item instan upgrade itu kayak gitu ya. Sekarang gue mau upgrade Inspire dulu deh. Ini gue ada nih. Nah ini sini ya. Kita langsung upgrade aja. Ini 3200 sedikit lagi nih BP gue nih. 3000. Oke, nice. Bentar guys, oke. Udah nambah 3,7 BN lagi. Ini kita naikin dulu Dragon God Altar. Ini apa anda? Dragon Might will unlock level 700. Waduh, dikit lagi dong. Oh, ini bisa nih. Lupa nih, ini bisa di upgrade. Kita ambil aja sama ini yang tengah nih. Kita ambil Awakening ya. Ini habis upgrade Soulforce, gue mau upgrade Awakening. Gue gak tahu BP gue bisa nambah berapa. Sebenarnya tadi gue mau ngambil Soulforce buat upgrade Combine Soul cuy, lumayan gede banget nambahnya soalnya. Mana ya? Oh, ini sosis. Oke, nambah lagi 1 BN. Team Attack, kita upgrade. Tas dulu deh. Team Attack. Nah, kita naikin dulu. Udah nambah lagi sekitar 1,8 BN.
Mana lagi? Ayo kita cari-cari lagi yang bisa di-upgrade yuk. Aduh, nggak ada bahan lagi. Nggak ada bahan ternyata, guys. Kurang bahan, cuy. 3, 4. Kurang banget nih bahan nih gue nih. Gue nggak jadi upgrade apa kening karena kurang bahan ya. Gue kira cukup bahan gue, ternyata kurang, cuy. Jadi mungkin di next event aja, di next time. Oke, kalau buat hari ini itu aja. Sekarang gue terakhir mau battle-battle. Tadi gue nambah BP lumayan banyak. Gak tahu kalian ngitung apa enggak. Gue nggak ngitung soalnya. Nah ini kita gas saja buat battle di sini. Oke, ini udah pasti menang. Winning 3 place. Pick battle. Ini gue lebih suka battle di pick battle sekarang sih dibanding di slaughter ya. Karena di slaughter itu cuman bentar, cuy. Hell slaughter bentar banget. Nah, di sini lumayan lama nih kalau di pick battle. Jadi seru, cuy. Das. The divine dragon has appeared. Beh, gila. Tang San. Tegas lagi. Nah, ini gue langsung mati nih. Oke. Masa gue di sini menang? Musuh ada bibi dong padahal ya, bibi dong. Jangan bilang counter bibi dong itu adalah Chenxin. Jangan bilang ya. Tuh mati ya bibi dong ya? Kok mati ya? Oh, gila sih. Chenxin sih OP banget sih. Wah, darahnya kali 227, cuy. Gila. Chenxin ya, bener counter bibi dong, cuy. Tuh ya. Ini baby dong third. Tuh kan. Chenxin the real counter baby dong. Ini battle report gue kalah sama siapa? Little. Buset. Buset, ini orang 3 kali nge-attack gue nih Little nih. Udah lah, kita sekali battle aja. Hari ini segitu aja. Semoga video ini dapat membantu buat kalian yang masih bingung, bang gue nukerin apa nih yang worth it. Makasih banget yang udah nonton sampai hari ini. Untuk kalian jangan lupa untuk di like, share, komen, dan di subscribe ke channel ini. Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian dapat menerima update terbaru dari channel ini. Saya Rifdzali, pamit undur diri. Goodbye, salam gamers.